baik gitu ya. Tengoklah Rohana, kain baju pun dia tak mau kemas berserak. Eh, apa ni? Kau selamat. Untuk kemana? Kekasihku. Oh, Dayang. Selamat pagi, Cik Daiter. Selamat pagi. Selamat. 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 Sekejap, ya. Ada apa? Tidak, Dayang. Dia tidak bersalah. Tapi, you kemana malam semalam? You siapa menyalah seperti itu pada I? You tidak berhak. Bukankah kita sudah berjanji nak kahwin? Dayang ada hak atas diri you. Kita belum bertunang dengan secara rasmi. Dan kita tidak akan nikah sampai bila-bila masa pun. Apa? Ya, itu kata pemutus. Sudah lama kita berkasihan, Dayang pula yang tak puas. Selepas Dayang ditepikan, anak pula you nak jerat. Cantik, cantik. Perangi you ni lebih daripada anak sempang tahu, Selamat. Eh, Selamat. Biar I di bahan tanah seumur hidup. You tak boleh kawin dengan Rohana. Lagi mata keranjang setalam dua muka. Hai, hula hulu orang minyak, lidah-lidah biawak. Kalian, mari sini. Sekarang kita ambil pasal ini. Dulu menyembah dengan aku. Sekarang kau jadi top star. Kami dengan aku pun tak kenal lagi. Halo, Lin. Halo. Macam? Baik. Apa kabar you? Manis sampai tadi. Masih terima kenangnya? Cik Selamat, saya kenalkan tunang saya. Oh. Cik Rosli. Aku Pak Cik Selamat. Baik. Saya Rosli. Kami akan langsungkan perkawinan kami ke kamu lagi. Baguslah. Maafkan saya dengan yang besar. Tinggal. Halo Malia. Pak Macam. Mari kita pergi bisnis ya. Sorry Selamat. Saya telah pun mengambil keputusan. Keputusan macam mana? Saya takkan keluar bersama awak lagi. Apa salahnya? Hidung belang yang bertopeng dan segak dan kacak. Saya tak mengerti ya Malia. Sudah pergi. Saya tak ada masa untuk layan awak. Kelakuan orang muda-muda zaman sekarang ini.
Kalau ayah belum koko, belum lagi sampai ke rumah? Salah ke kalau berkawan dengan laki-laki? Kenapa mesti mak semurukan Hana? Mak sudah tua, Hana masih muda, dan banyak pula boyfriend. Hana hanya berkawan aja mak. Lebih dari itu Hana tak buat. Tetapi mak membuat kenyataan seolah-olah Hana membuat sesuatu yang tak diingin. Hana faham. Mak sudah ketinggalan zaman. Kita orang-orang muda tak pernah mengganggu orang tua. Kalau mak sudah tua, buatlah hal tua. Asyik tak merepek saja. Apa banyak kau? Kau bilang aku sudah tua? Tidak. Tidak benar kata. Hana bukan itu. Kau tak tahu siapa Selamat. Lelaki mata keranjang yang suka mengejar perempuan tak tentu harana. Dia hanya memudahkan kau. Itulah yang menjadi kemarahan aku. Siapa yang jalan dengan Selamat? Hana jalan dengan jauh, Mak. Mak tu cemburu buta. Hana tahu Mak tergila-gila dengan Selamat. Hana tak macam Mak tu. Diam kau, diam! Kalau Hana tak memakan, Cik Dayang, tak apa, Mani. Dayang sungguh menyesal, Cik Direktor. Itulah selalu tak usul periksa. Nah, bukalah pintu. Nah, dengarlah. Mak nak cakap sedikit. Nah, oh nah. Nah, pakcik datang, buka pintu nah. Nah, dengarlah mak cakap nak. Tak mau. Pergi. Pergi semua. Nah, janganlah begitu kasar terhadap ibumu. Tak baik, nak. Sudah. Hana tak mau dengar cakap ni. Tolonglah, nak. Mak nak cakap sikit saja. Hana tak mau. Hana tak mau. Lebih baik Hana mati. Macam mana, Cik Direktor? Hana, kalau Ana tak menjumpa Mak, biar pakcik saja jumpa Ana. Ana tak mau. Ana, ada perkara pakcik nak cakap. Lepas itu pakcik pergi. Bohong, semuanya bohong. Adakah pernah pakcik bohong? Tak baik, dengar itu pakcik. Ana, Ana, pergi, pergi semua. Selama ini, Mama pura-pura muda dan gelagat seperti anak gadis. Sekarang, Mak sudah bisa. Segala-galanya palsu. Maafkan Mak, Nak. Sudahlah, Anak. Jangan memanjang-manjang. Bukan kebaik hidup rukun dan damai, anak-anak. Malam gelap, gelap suram. Hati gelisah yang berdemam. Bersinar wahai bintang malam, menyinarkan hati cahaya harapan.